Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini Oke, kali ini saya akan membagikan Cara mengatasi Facebook tidak muncul suara Terbaru 2024 Baik, langsung aja Jika video-video yang kalian tonton di Facebook tidak ada suaranya atau postingan video Facebook tidak muncul suara. Di sini saya akan bagikan cara untuk mengatasinya. Jadi langsung saja teman-teman tonton dan simak video berikut sampai selesai. Oke, di sini kita keluar dulu dari aplikasi Facebook ya teman-teman. Setelah kita keluar dari aplikasi Facebook, di sini kita masuk ke bagian pengaturan HP kita. Selanjutnya kita cari daftar aplikasi atau manajemen aplikasi. Dan setelah terbuka semua aplikasi yang ada di HP, kita tinggal cari saja aplikasi Facebook. Dan kalau sudah ketemu, tinggal kita klik aplikasinya. Selanjutnya kita klik pada bagian penyimpanan dan cache. Lalu kita hapus cache ya. Bisa dilihat untuk cache Facebook saya sangat besar 426 MB ya. Jadi cache yang terlalu banyak atau tidak pernah digunakan, tidak pernah dihapus, itu bisa menyebabkan error sistem di aplikasi ya termasuk di Facebook. Mungkin beberapa fitur tidak berfungsi ya seperti live bahkan suaranya hilang. Nah, di sini kita hapus atau bersihkan saja untuk kembali menormalkan aplikasi Facebook. Selanjutnya kita juga bisa klik pada bagian izin aplikasi, pastikan untuk izin aplikasi semuanya di sini telah diizinkan. Terlebih untuk mikrofon dan ponsel harus diizinkan ya. Jadi setelah kita izinkan semuanya, kita bisa kembali dan setelah itu kita bisa kembali uh, buka aplikasi Facebook teman-teman. Jadi kita bisa kembali buka Facebook dan kita coba untuk memutar uh, video ya, atau memutar uh, postingan. Apakah suaranya masih gak ada atau sudah kembali ya? Oke yang di sini untuk suaranya telah Berhasil dipulihkan, ya teman-teman. Jika cara tadi belum berhasil, kalian bisa lakukan cara pamungkasnya, yaitu bagaimana dengan cara merestart ponsel kalian. Untuk merestartnya, tinggal ditekan saja tombol power on off. Setelah itu, muncul dua pilihan: matikan daya dan mulai ulang. Jadi, teman-teman, klik aja pada bagian mulai ulang. Dengan begitu, HP kalian akan mati dan otomatis akan menyala kembali. Jadi, setelah HP kita menyala, baru kita buka lagi aplikasi Facebook untuk memutar video dan... Uh, suaranya akan kembali muncul, ya, setelah kita merestart ponsel kita. Bagi teman-teman, ya, begitulah cara untuk mengatasi Facebook tidak muncul suara. Semoga berhasil. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.